Terus. 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 Mid-nya sudah muncul. Low-nya sudah muncul. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mukli Audio, tempatnya sharing dan berbagi. Oke, kali ini saya menuruti permintaan dari sahabat-sahabat yang berkomentar di dalam komentar ya. Ingin merequest subwoofer, menyetting subwoofer di DLMS subwoofer 18 in dan 10 in plus tweeter ya. Jadi outputnya 2-way ya. 2-way ya. Di sini saya memakai DLMS atau manajemen Sound Queen CR4048 ya. Yang inputnya ada 4 ABCD dan outputnya 1 sampai 8 ya untuk outputnya. Oke, ini sudah agak lama untuk DLMS-nya. Dan untuk loudspeaker-nya saya memakai seperti biasa untuk 18 in ini dan langsung di 10 in plus tweeter ya, enggak pakai 15. Juga enggak pakai middle ya. Jadi 18 langsung 10 in plus tweeter ya, 2-way ya. Powernya cukup memakai 2 biji ya. Saya hanya sekedar membuat contoh kecil buat teman-teman yang request dari perotingan seperti ini ya. Untuk aksesorisnya yang saya pakai hanya equalizer ini ya, untuk mendorong DLMS ini ya. Hanya equalizer yang channel atas saja yang saya gunakan. Yang channel bawah B tidak saya gunakan. Oke, di sini saya jelaskan sekali lagi, ini perotingannya, sisanya hajatan yang kemarin-kemarinnya. Biasanya ini saya buat sub, low, mid, ik, sub, low, mid, ik. Ini kebetulan masih settingan lama, jadi belum jadi untuk settingan yang apa yang direquest oleh teman-teman yang ada di kolom komentar. Jadi ini sisa settingan yang 4-way stereo ya. Oke, kita bunyikan dulu bagaimana suaranya. Ini settingan yang kemarin ya, atau sisa settingan dulu ya. Oke, kita buka untuk inputnya, kita buka mute. Oke, untuk inputnya sudah berkedip-kedip, ada indikator, bisa dilihat sekali lagi, sebentar lagunya masih loading. Oke, bisa dilihat, untuk inputnya bisa dilihat, untuk outputnya juga menunjukkan indikator sudah menyala ya, tapi dalam keadaan mute ya di outputnya ya. Oke, kita buka subwoofernya dulu ya. Kita tekan mute nya sekali lagi, kemudian tekan di mute sini. Ini subwoofer, ini high atau ini masih settingan sub, low, mid, high ya. Ini khusus sub saja, dan yang ini khusus high saja ya, yang bunyinya. Jadi yang bunyi ini cuma subwoofer sama high saja yang bunyinya, belum saya setting ya. Bisa didengar. Oke, kita setting, nggak ada middle-nya ya, bisa didengar ya. Oke, coba kita setting dan kita lihat dulu. Kita lihat dulu di skemanya ini ya. Kita channel 1 subwoofer dulu ya, kita tekan ya. Channel 1 kita tekan. Oke, ini channel 1. Kalau ini kita tekan 4, di sini pindah channel 4. Oke, kita tekan 1 dulu untuk subwoofer. Oke, bisa kita lihat di sini. Kita tekan crossover-nya dulu, echo-over ini. Kita lihat crossover-nya. HPF-nya masih 40 dengan kemiringan 24 LR ya. Kita lihat LPF-nya masih 100. Dan kemudian kita lihat untuk high-nya, kita mute dulu subwoofer. Oke, kita tekan high-nya, kita lihat
karena kita mau menjadikan untuk 2W saja ya, siapa bersama 10 in plus Twitter ya, kita tekan ini pindah channel 4. Oke, ini masih settingan mid ya, oh settingan high ya, HPF nya masih di 2500 ya, untuk LPS nya 20 kilo ya. Oke, kita rubah dulu untuk settingan subwoofer ya, kita buka dulu untuk subwoofer. Di sini kita lepaskan mute karena kita mau merouting 2W subwoofer 18 in sama 10 in plus Twitter ya. Oke, bisa dilihat. Oke, subwoofernya sudah bunyi ya, bisa didengar. Untuk subwoofernya sudah bunyi, kita cek untuk LHBF nya 40 Hz kemiringan LR24 ya. Ini kita buat saja untuk buat butterwool yang 24 ya, untuk potongan bawah untuk subwoofer ya, atau HPF nya ya. Dan kemudian di sini kita rubah untuk LPF. Oke, ini bunyi murni sub ya, yang bunyi yang kita dengarkan saat ini ya. Oke, supaya menyambung dengan 10 in plus Twitter, ini kita naikkan ya untuk frekuensi HPF, LPF masih di 100 Hz LR24. Kita tekan ini yang bawah supaya pindah ke bawah. Oke, kita naikkan mungkin sekitar 140 ya, supaya bassnya agak atas agar menyambung di 10 in nya ya. Oke, ini sekedar contoh kecil saja ya, saya naikkan ya, ini kita putar di sini. Oke, agak ngeluh keluar low nya bisa didengar. Kita mute dulu, kita bunyikan untuk 10 in plus Twitter nya atau di masih settingan lama di channel high, karena dulunya sub low mid ik ya, ini kita gunakan 10 in plus Twitter ya. Kita bunyikan dulu, kita buka mute nya masih murni high ya. Oke, kita coba untuk setting mungkin potong atasnya kita cut di 20 atau 19 kHz sampai 20 ya, pokoknya ada cut-cutannya walaupun tidak terasa ya, itu pun juga penting lor. Kemudian kita pindah di sini LPF, kita pindah HPF nya di, kita buat ubah dulu HPF nya dengan memutar ini. HPF ada di 2500, ini kita ubah ke 140 ke atas ya, agar menyambung dengan subwoofer tadi ya. Oke, kita pindah ini supaya pindah ke sini, tombol yang bawah ini. Oke, kemudian kita putar ini, kita kecilkan dengan ke arah kiri ya, seperti ini ya, bisa dilihat, agar muncul nada midnya ya. Terus midnya sudah muncul, low nya sudah muncul. Oke, mungkin kalau buat monitor atau back sound atau di panggung ya, mungkin 160 ini cukup lur, nggak terlalu besar ya, maksudnya dB-nya nggak terlalu besar ya. Kalau buat FOH bisa ambrol lur, 10 in di frekuensi seperti ini bisa jebol ya, kalau buat FOH atau sound out ya, karena ini kita peruntukan untuk monitor. Kita buat 160 Hz, kita lihat subwoofernya. Subwoofernya LPF nya potongan atas 144 Hz, untuk HPF nya untuk 10 in plus Twitter ada 166 Hz ya.
Kalau seperti ini kita buat monitor amannya. Kalau buat buat FOH untuk kenceng-kencengan jangan di frekuensi ini ya. Kita naikkan ya. Kalau buat FOH mungkin 250 ini amannya, tapi kurang menyambung dengan subwoofernya tadi ya. Oke. Karena permintaan request dari teman-teman, subwoofer sama 10 in plus tweeter ya. Outputnya 2W. Kita arahkan saja ke 200 ya. Jadi agak di tulisannya untuk potongan bawahnya subwoofer channel 1 LPF-nya 144. Channel 2 untuk 10 in 210 ya. Agak lepas ya untuk frekuensinya, tapi enggak apa-apalah seperti itu. Coba kita bunyikan bersama ya. Kita bunyikan subwoofernya. Subwoofernya saya besarkan di equalizer-nya. Oke, kita bunyikan 10 in plus tweeter dulu. 10 in plus tweeter. Mungkin kurang tebal ya untuk 10 innya ya, entah ini dalam ruangan atau bagaimana ya. 10 tweeter kita tekan echover lagi, kita lihat ini kita turunkan saja. Oke, 160 saja ya supaya low nya agak kelihatan dan menyambung di 18 ya. Tapi saya tidak menyarankan buat FOH ya di frekuensi 160 Hz potongan bawah untuk 10 in plus tweeter ya. Oke, bisa dilihat sekali lagi. Mungkin sekitar 200 ke atas ya. Meskipun itu 18 atau 10 in plus tweeter buat lapangannya. Tapi ini sekedar contoh buat panggung atau buat monitor saja ya. Oke, kita lihat dulu untuk frekuensinya agar hafal untuk teman-teman. Kita lihat subwoofernya, potongan bawah bisa dilihat 40 Hz 24 BW. Untuk potongan atas subwoofer ada di 144 Hz 24 LR. Untuk 10 in plus tweeter potongan bawah atau BF 162 Hz LR. Untuk potongan atas 19 kHz LR ya. Oke, coba kita bunyikan bersama-sama ya. Kita buka subwoofernya dulu. Subwoofer kita buka. Bentar lagunya. Oh sorry lor, mute-nya masih mute di input channel A ini ya. Oke, kita buka. Ini subwoofernya. Ini subwoofer. Kita buka untuk 10 in plus tweeter ya. Subwoofernya saya mute 10 in saja yang bunyi ya, bisa didengar. Oke, kita mute, kita dengarkan untuk subwoofer ya. Ini subwoofer. Ini subwoofer saja.
Oke, kita bunyikan bersama-sama ya. Subwoofer sama high-nya. Oke. Saya besarkan di equalizer. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Wabil tabul baldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.